lidah pengen merasakan bagaimana rasanya sekolah, seperti anak-anak itu tidak di rumah terus. Aku ingin belajar. Ayo pulang, nanti dimarahin bapak. Dikarepli bapak dituruti wae. Yo. Anak perempuan diajari ngaji. Katanya supaya pinter, malah keminter. Perempuan harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Perempuan juga harus bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Aku yo melu yo. Aku pengen pinter cerdas kaya Nyai. Buat apa kita meminta perlindungan kepada sesuatu yang bisa kita rusak? Nyuwun pangapunten, Kyai. Bagaimana namanya Aisyah? Ibu dan bapak bangga kalau kamu bisa bermain biola. Tapi jangan jadikan biola ini syaitan yang membuat kamu lupa diri. Sebagai pendamping suami, juga memiliki hak untuk menjadi pintar. Kita harus menyediakan segala kebutuhan garis depan, seperti pengadaan dapur umum. Jangan sampai membuat lupa tujuan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang merdeka. Bangsa ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Wahai warga Syiah sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tangan mula nasib bangsa. Mari membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibar menghias langit ibu pertiwi,
lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Islam pedoman hidup, wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati.